yang susah dikalahkan dan bener-bener susah disentuh, teman. Tuh, mereka bertemu. Tuh, Mr. Led, Ultraman, dan Beyblade bertemu. Halo teman-teman, kembali channel Alinjoy. Oke teman-teman, kali kita bakal terbangin drone lagi dan kita bakal mencari sosok Miss Delek melawan Ultraman dan Bumblebee, teman-teman. Transformer. Wow, siapa kayak menang, teman. Dan sebelumnya Ultraman kalah dan Bumblebee juga kalah melawan Miss Delek ya. Jadi mereka bakal bersatu untuk mengalahkan Miss Delek, teman. Ultraman dan Bumblebee. Ya, semoga aja mereka kali ini bisa mengalahkan Miss Delek yang jahat itu, teman. Oke, aku penasaran banget. Oke, kita langsung aja terbangin drone-nya, teman. Let's go. Oke, teman-teman, drone aku udah terbang. So, kita langsung aja mencari sosok dari Miss Delek ataupun sosok dari Ultraman dan Bumblebee, teman. Oke, kita langsung aja fokus, teman. Kita fokus. Kita bakal fokus di tempat yang ini, teman. Karena lokasinya sama, teman. Di sini adalah kemunculan Miss Delek, Ultraman, dan Bumblebee ya. Dan Ultraman Bumblebee pernah kalah, teman-teman, sama Miss Delek. Dan mereka bakal bersatu untuk mengalahkan Miss Delek ini ya. Oke, di sini adalah lokasi di mana kita menemukan tangan prototipe mainan Ultraman dan mainan dari Bumblebee, teman. Itu jelas di tengah-tengah masjid yang baru dibangun ini atau masih pondasi ini ada mainan Bumblebee, teman. Tuh. Dan sebelumnya tuh Bumblebee-nya terjatuh dan kali ini kita bakal fokus sama mainan Bumblebee ini. Apakah setelah kita fokus ke mainan Bumblebee ini, apakah Bumblebee bakal jatuh atau tetap berdiri, teman? Kalau dia terjatuh, berarti Bumblebee bakal kalah ya melawan Miss Delek. Dan otomatis Ultraman juga bakal kalah, teman, melawan Miss Delek. Oke, kita fokus. Oke, Bumblebee-nya berjoget di genangan air. Dia ngedance terus. Ngedance, teman, di atas genangan air ini. Kita fokus dan mendekat, teman. Terus mendekat. Wow. Oke. Oke, jelas, teman. Oke. Jelas. Di sini mainan Bumblebee-nya tidak terjatuh sama sekali, teman. Dia terus menjoget dan berjoget dan drone aku udah mulai fokus dan mendekat ke mainan Bumblebee ini ya. Tuh, jelas banget, teman-teman. Kalau main Bumblebee ini tidak terjatuh. Aku harap Bumblebee ini bisa mengalahkan Miss Delek, teman-teman. Oke. Wow. Oke. Dia nggak terjatuh. Dan terus bergoyang, teman. Oke, kita langsung aja fokus mencari mainan Ultraman ataupun tangan dari prototipe, teman-teman. Oke. Tangan prototipnya ada di dekat sini. Kita bakal fokus dan mendekat, teman-teman. Di dekat pohon pisang ini, teman-teman. Oke. Kita bakal coba mendekat ke pohon pisang ini, teman-teman. Oke, itu dia. Itu dia, teman-teman. Oke, itu dia tangan dari prototipe, teman. Oke, masih tidak pindah lokasi, teman. Tetap ada di sini. Tetap di sini. Tuh, tangannya masih jarinya 5, teman. Tapi di sini kita tidak menemukan kaki buntung itu, teman. Oke. Aku penasaran banget. Aku harap kita menemukan kaki buntung di lokasi ini ya. Kaki buntung korban dari tangan prototipe, teman. Oke. Di sini kita bakal fokus ke mainan Ultraman ya. Oke, di depan kita ada sawah. Kita bakal fokus kamera drone-nya ke bawah, teman. Karena mainan Ultraman-nya tuh ada di dekat sini, teman. Gak jauh dari tangan prototipe ataupun mainan dari Bumblebee, teman. Oke, kita fokus. Oke, kita fokus. Wow, itu, teman. Itu dia. Itu dia mainannya. Oke, kita mendekat lagi. Oke, kurang mendekat. Oke, lebih mendekat. Wow, ini, teman. Jelas banget. Ini adalah mainan Ultraman. Wow, jelas, teman.
Oke, ini utamanya warna merah dicampur warna putih, hitam, dan silver. Ini menurut aku Ultraman-nya keren banget sih, teman-teman. Tangan Ultraman-nya keren banget ya. Oke. Kita fokus lagi. Agak mendekat. Agak mendekat. Oke, udah fokus. Drone aku udah fokus banget, teman-teman. Kemainan Ultraman ini, teman-teman. Oke, kita langsung aja terbang. Aku penasaran, kita bakal mencari kaki buntung di tempat ini, teman-teman. Sebelumnya kita belum menemukan kaki buntung di tempat ini ya. Oke. Di dekat sini ada kandang ayam gitu, teman-teman. Tuh jelas, ini kandang ayam dan seperti ada sumur gitu ya. Oke, wow. Ini ada pondasi lagi, teman-teman. Wow, aku ngeliat sesuatu di dekat pondasi ini atau bangunan yang mau dibangun rumah, teman-teman. Oke, kita mendekat. Wow, ini jelas, teman-teman. Kaki buntung, teman-teman. Aku telah menemukan kaki buntung di dekat sini, teman-teman. Tuh jelas kaki buntungnya ada bagian tulangnya dan penuh darah, teman-teman. Jelas ini adalah kaki korban dari si prototipe, teman-teman. Oh my god, semoga prototipe itu tidak memakan korban lagi, teman-teman. Karena ini creepy banget, teman-teman. Kaki buntungnya. Jelas ini kaki buntungnya yang mengerikan, teman-teman. Oke. Ini udah aku zoom. Dan drone aku udah mendekat, kita langsung aja fokus mencari Miss Delight, Ultraman, dan Bubble Bee ya. Semoga Ultraman dan Bubble Bee bisa mengalahkan Miss Delight, teman-teman. Karena sebelumnya tidak ada yang bisa mengalahkan Miss Delight, teman-teman. Dan semua karakter kalah, seperti Dogday, Catnap, Hagiwagi, kalah melawan Miss Delight, teman-teman. Ultraman dan Bubble Bee juga kalah, teman-teman. Dan sekarang Ultraman dan Bubble Bee bakal bersatu untuk mengalahkan Miss Delight yang jahat itu, teman-teman. Oke. Kita fokus. Di sini ada pemukiman warga. Jelas ini banyak banget. Wow. Itu jelas, teman-teman. Wow. Tiba-tiba kita ngelihat sosok Bubble Bee yang lewat di depan drone aku, teman-teman. Oke. Kita fokus. Kita belum melihat sosok dari Ultraman ataupun wow, ini Ultraman, teman. Wow, dia ke atas lagi dan pergi, teman. Wow, kita sudah menemukan dua karakter, teman. Kita menemukan Bubble Bee dan Ultraman. Wow, itu Miss Delight. Wow, jelas Miss Delight melewati drone aku, teman. Oh my god, mereka bakal bertemu, teman. Aku harap Bubble Bee dan Ultraman bisa mengalahkan Miss Delight yang jahat ini, yang begitu kuat, yang susah dikalahkan, dan bener-bener susah disentuh, teman. Wow, mereka bertemu. Wow, Miss Delight, Ultraman, dan Bubble Bee bertemu, dan mereka bakal bertarung, teman. Wow, Miss Delight menyerang. Wow, Ultraman menghindar. Wow, hati-hati Bubble Bee. Bubble Bee juga menghindar, teman. Wow, Bubble Bee menjadi mobil dan menyerang Miss Delight dan Ultraman. Wow, mengeluarkan lasernya. Oh my god, Miss Delight hancur dan mereka menang.